kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan pada kami dari rekan-rekan mitra kami di Komisi 3 DPR RI selama ini. Kami juga tentunya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, TNI, lembaga kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, aktivis LSM, masyarakat, dan berbagai elemen bangsa atas dukungannya dalam mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi.